inni akhaytu bainakuma wa ja'altu umra ahadikuma adwala min umril akhir fa ayyukum yu'dhiru sahibahu ah uh, yu'dhiru sahibahu bil hayati fa ikhtaru kilahuma al hayata wa ahbaha Sidina Ali bin, uh, bin abi bin Nabi Dhalik wa jaha pernah bermalam bermalam di 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 tikar Eh, di, di alas Rasulullah S.A.W di kamar Rasulullah S.A.W kemudian eh, Allah memberi wahyu kepada Malaikat Jibril dan Malaikat Mikael salam sesungguhnya sesungguhnya aku telah mempersaudarakan antara kalian berdua dan usia kalian berdua saya buatkan lebih panjang daripada usia yang satunya saya Jibril mungkin yang lebih panjang daripada Mikael maka uh, siapa di antara kalian yang mengalah uh, mengalah kepada uh, satunya dengan hidup hidup um, lebih 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 awal ternyata fakta rokila huma hayata kedua-duanya ternyata jibril dan mikael memilih uh, hidup hidup lama awahabaha uh, dan وحبها dan dan keduanya mencintai hidup يجدوا بالبلعة رويب وندون فأوحى الله تعالى إليهما أفلا كنتما مثل علي بن أبي طالب آخيت بينه وبين نبي محمد صلى الله عليه وسلم فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة <applause> رجعان الله برقان وحي Kepada Malaikat Jibril dan Mikail, Apakah kalian berdua tidak mau meniru seperti Ali bin Abi Tholib? Saya buat uh, dia itu bersaudara. Uh, dibuat persaudaraan antara dia dengan Nabi saya Muhammad SAW. Dan Ali itu uh, bermalam tidur di, di alas Rasulullah SAW. Mengorbankan dirinya uh, dengan serbuan orang-orang kafir yang mengejar Nabi ternyata Nabi Muhammad SAW berangkat lebih dulu di rumah Nabi ternyata hanya Sidina Ali dan Ali telah telah mementingkan mengalah kepada Rasulullah dengan hidupnya artinya dia korbankan hidupnya demi keselamatan Rasulullah SAW Ibidah dalam arti Ayo kalian semua turunlah ke, ke bumi Fahfadahu lindungi Ali itu min Min aduhi dari musuh Ali Fakana Jibrilu inda rosihi Wa Mikailu inda Wa Jibrilu alaih salam Yaqul bah bah Man misruk ya bena Abi Talib uh, kemudian, uh Uh, turunlah kata Allah kepada najib turunlah kamu ke, ke bumi lindungi Ali dari musuh dia uh, jadi setelah uh, di bumi malaikat Jibril uh, ada di di sisi kepala Ali sedangkan Mikail ada di sisi uh, kedua kakinya malaikat Jibril sambil berkata bah bah atau hebat abad siapa ada yang seperti kamu wahai putra Abi Dholib wallahi Wallahu yubahi bikal malaikatah Demi Allah Allah ya bukan demi Allah Allah telah membanggakan Membanggakan engkau Ali dengan malaikat Dibuat kebanggaan oleh Allah Fanzar Fa Allah Kemudian Allah menurunkan ayat Aminan nasi maishri nafsu bedua amardadillah Wallahu ra'ufum bil ibadah Di antara manusia ada orang yang yang membeli dirinya artinya mengorbankan dirinya hidupnya dia korbankan demi demi mencari mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala Allah maha maha penyayang kepada hamba-hambanya wa nabil hasal an dagian la jama'a indahu naifun ada sebuah cerita riwayat dari Imam Hasan Al-Antoki bahawa bahwa bersama beliau kumpul sejumlah orang sebanyak tiga puluh lebih tiga puluh lebih orang kumpul bersama Imam Abdul Hasan al-Ansori, mereka <coughs> ada di sebuah desa uh, Roy di di dekatnya uh, kota Roy uh, kota Roy itu Arroz itu ya yang Roy itu uh, yang bongsor Roy dari Roy nasab yang royu kiasin. Walham uh, arfi uh, arifatun ma'adudatun lam tushbi jama'a jami'ahum. Mereka 30 lebih orang itu punya uh, roti yang bisa dihitung, bisa dihitung dengan jari maksudnya sedikit yang tidak bisa mengenyangkan seluruh seluruh orang itu 30 lebih orang itu. Fakasurur rufana wa lalu mereka itu memecam-mecam, memotong-motong roti itu. Kemudian mereka padam makan lampu, wajah dan mereka duduk-duduk untuk untuk makan bareng. falamma apa itu setelah makanan itu atau embernya itu diangkat, ternyata makanan itu utuh seperti semula itu seperti semula walamnya kula hadun minusi an ternyata 30 orang lebih itu tidak sama sekali tidak makan sedikit pun dari roti itu. Isaron li sohibhi alam karena mementingkan temannya daripada dirinya. Jadi mereka pura-pura, pura-pura makan, pura-pura tangan ke, ke mulut, ternyata tidak makan wa an syu'bata sailun ada sebuah cerita bahwa Imam Syu'bah itu kedatangan pengemis. falamma Padahal Imam Syu'bah saat pengemis itu datang tidak punya apa-apa, uang pun tidak punya. Akhirnya min uh, Beliau mencabut salah satu kayu-kayu kusenan di rumahnya itu, beliau cabut Uh, kemudian fa'adahu fa'adahu kemudian dikasihkan kayu ini kayu yang kusenan itu ya menjadi tidak tidak indah lagi rumahnya fa'adahu kemudian dikasihkan summa'tazara ilaih kemudian dia minta maaf maafkan pak ya saya tidak punya apa-apa ini wallahi tidak punya apa-apa hanya ini kayu ini bawa sampai jual wakaluh zaifatu al-adzawiyu in